bello. Sekarang jalan-jalan dekat area Shah Alam ni untuk cari rumah. Saja nak tengok rumah kan. So kita orang singgah dekat Camp Rimba ni yang terletak di Jalan Sungai Rasau, Seksyen 16 Shah Alam. So jauh dah juga daripada KL, kita orang datang awal pagi lagi. Tujuannya lagi lah Camp Rimba. Ada dua jenis rumah, iaitu rumah teres, rumah tingkat dan shop lot. So macam mana bentuk rumah tu kita akan saksikan nanti, okay? So jom kita pergi untuk melihat orang kata bentuk rumah yang ditawarkan oleh Camp Rimba. Jom. Ini shop lot. Ini shop lot lah. Ha, juga sudah ini fully sold, tinggal yang corner you. Fully sold lah. Targeted handover after Chinese New Year jugalah. Okay. Then corner dengan end lot dia ada 3 story lah. Oh. Semua sold, dah sold out. Yes, most of it, these two row and front row sold out. Tinggal yang corner dengan intermediate lah. Dan dengan balik sebelah kan. Camp Rimba ni Malaysia punya developer? Yes. Malaysia lah? Yes. So, apa yang uniknya dia Surat Alam lah? Pokok kami sudah tanam. Dan pagar pun semua kami tanam pokok-pokok tu. And then ini, cover walkway. Kami build lah cover punya walkway sampai KTM station. Wah, wow, dekat KTM lah. KTM dekat, paling dekat stesen apa? Pada Kampung Jawa. Kampung Jawa tu. Yang ini tapak Jimbaran lah yang akan launch. Di sini tu. Okay. Then assisting and Legion, computed. So yang paling mahalnya Legion lah. Legion. Jimbaran. Jimbaran. Legion sekarang 600 lebih lah. Ini 600 lebih ni. Dah. Separuh jual dah. About 90% sold. Sekarang Budi dah sampai di rumah teres 2 tingkat bilik Camp Rimba. So ini dia, kita akan masuk sekejap lagi show unit. So kat sini dia punya posh boleh muat 2 kereta, okay. Pintu dia besar. Ini ruang tamu dia, sangat selesa. Ruang makan. Oh, skylight kat sini. So kita boleh tanam pokok-pokok kat sini sebab ada cahaya matahari akan masuk. So kalau tengah hari adalah kan. So, jika anda mahu beli rumah, saya sarankan anda datang ke Camp Rimba untuk mendapatkan ataupun mencari rumah yang sesuai untuk korang, eh, dekat Shah Alam. Okay. Ini dia tempat makan. Dan ini dapur. Ini just contoh, eh, bukannya kalau kita beli bukannya ada ni, just show you ni. Kita belakang ni. Oh yang ni. Ah, ini dia dia punya tangki air hujan. Kolam ni. Tu kami ada lagi tu filter. One month about cost, dia punya current about 20 ringgit sahaja lah. So kena on and off. Filter tu je lah, tak? Macam ni lah. So kat bawah ada satu bilik. Satu bilik dan ni bilik air. Facing south. Tak, tak. Cahaya matahari boleh masuk ke ni. So dia akan terang kat sini. So rumah tak akan gelap lah. Okay. Untuk angin masuk. Panas, semua heat masuk kan, tak ada tempat nak keluar. Ha. Ini lah, kami bagi dia sebab biasanya dekat di bumbung ada kosong punya, heat semua kumpul. Yeah, yeah. Jadi dia hujan air tak boleh masuk. Tapi angin boleh masuk. Angin boleh masuk. Tilam 2.